Sudah lihat suratnya, ternyata benar ini sudah jalanan dia, sudah ada surat sahnya. Jadi dari kami ya sudah ada mediasi tadi secara keluargaan. Jadi yang selama berita ini tidak benar. Kami tiga pilar dari Polsek Hulu Gadung, Kecamatan Hulu Gadung dan Koramil Hulu Gadung beserta RT RW tokoh masyarakat sini. Alhamdulillah untuk mediasi sore ini keputusannya dari Ibu Widya mengasih akses jalan dari pagar tiang ini setengah meter sementara ya, nanti insya Allah kedepannya akan dikembalikan ke semula, itu harapan kita semua.